Kanti-Kanti Setiajik TV, kembali bertemu lagi dalam program acara kesayangan kita semua, tentunya di Made in Jambi Eloknia. Nah, di episode kali ini, dalam rangka merayakan Hari Listrik Nasional yang ke-77 tahun, kita akan mengikuti rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh PLN UP3 Jambi. Seperti apa keseruannya? Yuk, Kanti-Kanti jangan beranjak kemana-mana, terus saksikan Made in Jambi Eloknia. Kanti-Kanti, dengan mengusung tema The New PLN 4.0 Unleashing Energy and Beyond, PLN UP3 Jambi mengadakan kegiatan lanjutan setelah sebelumnya dilakukan kegiatan berupa donor darah yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober. Nah, kali ini PLN UP3 Jambi kembali mengadakan acara lanjutan berupa senam sehat, jalan santai, dan fun cooking bersama Ikatan Istri Pimpinan BUMN Sekota Jambi dengan menggunakan kompor induksi dan lomba menggambar serta mewarnai sinergi BUMN. Acara HLN 77 PLN UP3 dan UP2K Jambi mengangkat tema yang sangat luar biasa sekali Ari, yaitu The New PLN 4.0 Unleashing Energy and Beyond. Boleh kita beri tepuk tangan untuk PLN 77 Jambi pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Sangat dalam banget artinya. Betul sekali. Dan pada rangkaian acara pagi hari ini, kita juga akan bersama-sama mengikuti rangkaian acara mulai dari berbagai perlombaan. Tadi pagi sama-sama dapat kami informasikan telah dilaksanakan senam sehat dan juga dengan jalan santai bersama. Ya. Dan pastinya hari ini kita akan langsung melanjutkan lagi beberapa acara seremonial sebelum kita memasuki beberapa rangkaian acara hiburan.
Betul sekali, dan untuk mengawali acara pada pagi hari ini di HLN 77 PLN UP3 dan UP2K Jambi, marilah kita bersama-sama mengikuti opening speech dari manajer UP3 Jambi kepada yang terhormat Bapak Hanfi Andrian Abidin beserta Ibu mendampingi kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang hadir pada perayaan Hari Musik Nasional ke-77 hari ini, yang terhormat para pimpinan BUMN, para ibu-ibu IIP yang hadir dalam rangka mengikuti lomba fun cooking nanti, Bapak Ibu sekalian, manajer bagian, manajer UMP, kemudian direktur, para mitra kami, kemudian seluruh keluarga besar dari PLN Group, UP3 Jambi, UP2K, kita panjatkan puji dan syukur. Alhamdulillah, syukurillah, hari ini kita bersama melaksanakan acara Family Day yang pagi tadi kita mulai dengan senam PLN Mobile, ya, mungkin tiap senam nanti kita akan sosialisasikan gerakannya. Kemudian tadi ada senam bersama, kemudian dilanjutkan dengan jalan santai. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan pagi tadi ya bisa membuat kita bugar. Dan sekarang kita mulai untuk acara sosialisasi bersama menggunakan kompor induksi, ya. Jadi PLN lagi apa mengkampanyekan, memudayakan bagaimana elektrifikasi peralatan listrik, ya, salah satunya dengan kompor induksi. Nah, bagaimana masak tetap cantik, tetap elegan, tetap bersih. Nah, nanti Ibu Siska dan ibu-ibu lain akan mencoba bagaimana menggunakan kompor induksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, saya doakan panjang umur, murah rezeki, tapi tidak enteng jodoh, ya. Alhamdulillah, syukurillah, atas berkat rahmat Allah kita bisa dengan berbahagia sekali berkumpul setelah 3 tahun kita vakum karena pandemi. Masya Allah, terima kasih banyak. Ini ada teman-teman saya juga dari PBUMN. Terima kasih, ada Bulog, ada BNI, ada Sukovindo, ada PTPN, udah datang belum? PTPN, BRI, BNI, ada yang belum tersebut? Dan semuanya, ya. Oke, teman-teman dari karyawan dan karyawati serta ibu TIKK yang saya cintai, Alhamdulillah hari ini kita berkumpul. Ibu-ibu, teman-teman semuanya, kita dari PLN hari ini merayakan ulang tahun yang ke-77 tahun. Udah sama kayak Indonesia, ya. Nah, terus kita benar kata Pak Hanfi tadi, saya cuma menambahkan, kita dari PLN akan mensosialisasikan electrifying lifestyle. Nah, nanti teman-teman dari tim Niaga akan mengajarkan juga, ya, cara menghidupkan kompor induksinya seperti apa. Nah, terus juga ada dari Chef Arya. Chef Arya akan mendemokan masakan dahulu. Nanti dari Chef Arya, apakah yang Chef demokan akan dilombakan atau tidak? Nah, kita tunggu. Itu di dalam boxnya, itu mystery boxnya, ya. Nah, jadi ini konsepnya kayak ala-ala Master Chef Indonesia. Iya, Master Chef, jadi nanti dibuka kira-kira masakannya apa. Nah, ayo. Tapi ini gak ada tenaga bayaran, kan? Ntar ibu kantin ini dibawa. Jadi benar-benar dari ibu-ibu instansinya, ya. Yang pasti kalah menang itu biasa. Yang pasti kita ambil silaturahminya, kebahagiaan berkumpul hari ini. Yang pasti, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Terima kasih, semoga kita semua berbahagia dan salam sehat selalu. Demikian itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Bapak dan Ibu.
ikut lomba? Tapi kayaknya papahnya aja deh, karena mamanya nanti mau lomba masak di sini. Jadi mau lomba masak ya? Hari ini yang biasanya papahnya yang kerja di sini, hari ini anak dan istrinya yang akan bekerja, papahnya santai di atas nemenin anaknya. Yang akan berjuang adalah mama. Oke baik, untuk seluruh peserta boleh semuanya maju ke depan karena kita akan mengundi nomor meja yang akan bapak ibu dapatkan nantinya. Jadi yang akan mengikuti lomba memasak silakan boleh ke depan karena kita akan mengundi. Kira-kira nomor meja berapakah yang akan ibu-ibu dapatkan nanti? Betul sekali. Silakan untuk ibu-ibu sekalian, ibu-ibu PIKK. Ya. Nah, tadi kata Ibu Francisca, ibu-ibu PIKK, silakan. Tiffany. Iya. Dalam berkamu di mystery box ini apa kira-kira isinya? Ini pasti bahan-bahan pokok nih yang digunakan. Ada pucuk ubi. Ada masak pucuk ubi. Nah, nunggu selesai. Ayo silakan didapat yuk. Kita lihat ya kira-kira apakah ada meja yang kosong. Kalau misalnya ada meja yang kosong, kita akan bentuk peserta dadakan. Nah, yang berikutan. Pertama kita panasin margarinnya. Ya, margarinnya. Kita bikin nasi gorengnya apa, Bu? Nasi goreng rempah itu bumbunya apa aja? Ya, Bu ya. Rempah kari dimix dengan bumbu basic kuning, dicampur dengan sedikit bumbu rendang. Ya, kalau ibu suka dengan kambing bisa dicampur dengan daging kambing. Kalau ibu suka dengan daging ayam bisa dicampur dengan daging ayam. Pernah nyoba nasi goreng rempah? Belum, kita bikin bareng-bareng. Bumbu dewa ya. Bumbu dewa itu adalah percampuran antara gula, garam, Royco dan kawan-kawannya. Bumbu dewa. Seasoning. Sumpah kata rindu. Bukan. Dia nggak konsentrasi hari ini. Oh iya. Semangat. Ini adalah chef andalan. Kenapa? Ternyata ini adalah Jambi Sumbaksel. Jambi Sumatera bagian selatan. Ketua. Masya Allah. Hadir di tengah kita. Statusnya baru. Peserta maksimal terdiri dari 20 tim. Ini sudah terisi semua ya. Dan satu tim terdiri dari 3 orang peserta, tidak boleh lebih. Pas. 3 orang dilihat temannya, 3 orang enggak, Ibu? Nah, pas. Kemudian untuk waktu memasak untuk seluruh tim selama 30 menit saja, ibu-ibu ya. Kemudian untuk pencurian seluruh tim dilakukan oleh chef selama 15 menit. Yang kelima, peserta hanya menggunakan bahan yang ada di mystery box yang ada disediakan oleh panitia. Jadi tidak boleh. 4.000 nasi. 4.000 berbari. Seperti sebelumnya telah dilangsungkan kegiatan donor darah yang saat ini berlangsung, yaitu perlombaan fun cooking dengan kompor induksi, lomba mewarnai dan menggambar antar BUMN dalam ikatan istri pimpinan BUMN sekota Jambi, dan juga ada bazar sinergi BUMN. Kemudian terakhir juga kemarin kami sorenya 27 melaksanakan program Light Up the Dream ya, menyalakan mimpi. Jadi untuk
calon pelanggan kami yang warga tidak mampu, yang ada di basis data terpadu betul-betul tidak mampu. Kemarin dengan donasi sukarela ya dari pegawai PLN Pertiga Jambi dan PLN Group juga, dari TAD juga, terima kasih, terkumpul 38 ya, 38 calon pelanggan yang akan kita nyalakan ya. Saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman PLN yang bersukarela ya. Semoga ini kita bisa tularkan ke instansi lain, ke dinas lain, ke BUMN lain ya, mungkin ke pemerintah daerah, ke masyarakat juga, bahwa ada bentuk sedekah baru lah bahasanya. Kita bisa menyalakan pelanggan tidak sampai Rp700.000 kita pasang instalasinya ya, kemudian kita urus juga untuk sertifikat layak operasinya, biaya penyambungannya yang didiskon PLN 50% juga untuk layak 410, dan alhamdulillah senyum dan tawa pelanggan itu menjadi kebahagiaan tersendiri buat kami. Terus sekali lagi terima kasih teman-teman PLN Group yang sudah menjalankan, semoga kegiatan ini rutin kita laksanakan setiap bulannya ya. Dan kepada teman-teman yang Bapak Ibu sekalian yang hari ini berbahagia di Paril Day, semoga dengan kegiatan ini kita bersinergi bersama, guyup, having fun, bersenang-senang, dan menjadi kebahagiaan tersendiri untuk kita bersama hari ini kita bisa berkumpul. Sekali lagi untuk ibu-ibu yang akan bertanding, selamat berjuang, semoga bisa menikmati bagaimana menggunakan kompor induksi ya. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 29 Oktober 2022 dalam rangkaian perayaan Hari Musik Nasional ke-77. Hari ini PLN dan sinergi dengan BUMN Provinsi Jambi kami mengadakan family day. Jadi ini dibutuhkan oleh PLN Group. Hari ini kita dimulai pagi tadi dengan senam bersama, ada senam gerakan senam PLN Mobile, kemudian diikuti dengan jalan santai, dan nanti ada terbas juga di ujung. Dan jam 9 ini kita ada dua lomba yang paralel, satu vaksin si ibu ya. Jadi bagaimana kita bersama ibu-ibu dari istri ikatan istri pimpinan BUMN di BUMN Provinsi Jambi, kami mensosialisasikan bagaimana menggunakan kompor induksi. Nah, jadi ada lomba, nanti ada chef, ada bintang tamu kita, ada chef Arya ya, akan memperagakan masakannya dan akan memperlombakan apa menjadi kejutan, nanti kita tunggu. Kemudian bareng juga anak-anak hari ini ada lomba mewarnai ya, dan lomba menggambar juga. Jadi hari ini kita rangkai kegiatan kita bersama BUMN juga ya. Semoga kegiatan hari ini selain sinergi dengan BUMN, kami juga bersama teman-teman talent group bisa kembali bersua, berkumpul ya, berbahagia bersama, bercengkerama, bersenang bersama ya. Semoga ya ini membawa motivasi, membawa kesegaran baru untuk teman-teman talent group. Rangkaian acaranya sebelumnya itu apa? Kemarin sebelum ini kami melaksanakan upacara ya, itu juga dihadiri sama Bapak Gubernur, diwakil juga staf ahli kemarin, kemudian dihadiri juga dengan para pensiunan kami, kemudian mitra, terus PLN P3 Jambi dan dirinya juga PLN Group juga ada juga di sini kemarin, kemudian juga diikuti dengan ada donor darah kemarin ya, donor darah, kemudian juga kegiatan penyalaan langgan, namanya Light Up the Dream, menyalakan mimpi. Jadi di PLN P3 Jambi ada 38 calon pelanggan yang kami nyalakan kemarin, yang daya 420 subsidi itu murni dari sukarela teman-teman pegawai ya, teman-teman pegawai dan tenaga kali daya kami. Jadi mencari warga yang tidak mampu, yang ada dalam basis data terpadu ya, kemudian kita pasang listriknya, kita urus sertifikat layak operasinya, biaya penyambungan ditanggung PLN, top up yang ditanggung sama PLN, jadi betul-betul gratis. Nah, kami ingin mencontohkan ke masyarakat, ke ASN mungkin, ke pemerintah daerah, juga mungkin ke pihak-pihak swasta juga, yang bisa membantu juga masyarakat yang belum listrik dengan cara seperti kami. Tidak banyak, tidak makan biaya banyak, kita bisa berbagi kebahagiaan ya, menyalakan rumah-rumah yang belum listrik, warga tidak mampu. Targetnya ada berapa Pak? Kemarin alhamdulillah kami dapat 38 pelanggan ya, mudah-mudahan kami terus berlanjut ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi teman-teman juga yang terketuk hatinya, dan kami juga membuka, mungkin ke depan akan coba membuka kesempatan mungkin ada penggalangan dari perusahaan, ada BUMN atau BUMD ataupun masyarakat luar yang bergerak ya. Ya tidak banyak-banyak, hanya dengan menyisikan 5.000 atau 10.000 kalau terkumpul ya bisa menyalakan. Itu tidak sampai 700.000 kami bisa membuat listrik gratis. Nah, saya punya kesini kemarin ya. Oh, ini jatuhnya penggalangan dana ya? Penggalangan dana yang 38 ya. Itu ya, okay. Murni dari pegawai PLN. Murni dari pegawai PLN ya, dan PLN P3 Jambi ya, sejarah. Akan ditambah nggak Pak kira-kira ke depannya? Dari PLN sendiri bukan dari luar? Ya, insya Allah ya, kami akan nyalakan terus pimpin setiap bulan ya, secara bertahap ya. Nanti kami akan bekerja sama juga dengan
sosial masing-masing daerah, ya harapannya ya peran ini, ladang pahala ini jangan PLN saja ngambil. Ya, harapan kami seluruh warga yang terketuk pintu hatinya, mungkin ada pimpinan perusahaan yang ingin berdonasi, ya mungkin ini lebih tepat seperti ini. Sedekahnya berubah, ya. Pahala jariah. Pahala jariah. Selama listrik itu mengalir, pahalanya terus mengalir. Amin. Oke, tambahannya. Hari ini kami juga ada stand-stand dari BUMN dan UMKM juga. Ada juga dari salah satu pemberikan electrifying vehicle, ada Wuling yang hari ini bisa test drive. Yang kepada masyarakat juga, kalau memang hari ini ada teman-teman di UMKM Group pengen mencoba, itu hari ini bisa test drive untuk mencicipi bagaimana menikmati mobil listrik, gimana rasanya. Sudah ada motor listrik, dan sepeda listrik juga hari ini bergabung dengan kami. Okay. Kanti-kanti, dalam sambutannya, Bapak Hanfi Andrian Abidin selaku manajer PLN UP3 Jambi ini menyampaikan bahwa kegiatan ini menghadirkan bazar sinergi BUMN dari Forum BUMN Jambi. Dan juga ternyata kegiatan ini tidak kalah bergengsi loh kanti-kanti. Karena ternyata PLN UP3 Jambi menghadirkan juga booth mobil listrik dari Wuling, karena stasiun pengisian kendaraan listrik umum sudah ada dan hadir di PLN UP3 Jambi. Wah, keren ya! Bapak Hanfi Andrian Abidin juga menyampaikan bahwa PLN akan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri dan akan terus memberikan penerangan untuk masyarakat Indonesia dan juga bagi daerah-daerah yang belum tersentuh oleh listrik.